aku tahu mua aku ni sebagai mua yang sendu, maksudnya mua yang tak ada kejaya sangat, orang tak pandang sangat pun. Ya, aku tahu tak famous. Tapi jangan buat macam ni weh, jangan buat macam pengantin kena tipu. Mungkin sudah biasa kita dengar, namun kali ini jurusolek pula yang ditipu oleh bakal pengantin. Menerusi video yang dikongsikan, jurusolek tersebut cuba menahan sebab apabila pengorbanan masa dan tenaga untuk mencari rezeki akhirnya sia-sia apabila ditipu oleh bakal pengantin. Mengikut maklumat, pengantin tersebut telah membuat tempahan awal namun sering menukar tarikh dan masa untuk majlis nikahnya, sehinggalah pengantin tersebut membuat keputusan untuk bernikah pada waktu pagi. Namun sebaik sahaja jurusolek tersebut sampai di lokasi, si pengantin menukar lagi masa ke sebelah petang. Tindakan pengantin tersebut jelas seperti mahu mempermainkan orang yang sedang mencari rezeki. Aku depan Petronas semabuk. Yang ini, depan tu Petron. Lepas tu aku dekat Dobby. Aku berhenti betul-betul kat sini. Aku tak tahulah nak menangis ke, nak meratap ke apa benda, aku tak tahu. Sepanjang aku jadi mua, ini kali pertama aku kena tipu dengan klien sendiri. Aku tak tahulah niat dia nak menipu ataupun nak bang aku. Sebelum tu aku nak minta maaf dekat pihak keluarga belah sana yang klien aku make up. Sebelum dia yang viralkan aku kata mua ni tak guna, tak datang make up, biar aku yang jelaskan dulu. Klien aku ni dekat area Pokok Mangga. Engkau booking aku bulan 11. Mula-mula kau cakap 6 hari bulan kau nikah. Okeylah, hari Sabtu. Lepas tu kau tukar tarikh 5 hari bulan, hari Jumaat. Kau cakap kau nikah pukul 8 pagi. So, aku awalkan waktu make up pukul 5 pagi. Tapi aku terlambat step sikit sampai dekat tempat kau pukul 5 suku. 5.15. Aku call kau punya call sampai 5 kali aku call. Engkau tak angkat. And then kau baru angkat. Akak, saya baru nak mandi. Tak mandi lagi. And then aku cakap lah, tak apalah. Awak pergilah mandi dulu. Akak tunggu. Aku punya tunggu, kau punya nak angkat sambil kau nak mandi tu, aku dekat dalam kereta lagi. Sambil aku tunggu tu, kau boleh chat aku. Kau cakap macam ni. Lepas tu kau baca ni. Akak, tak apa ke sebab saya nikah pukul 3. Hari ni kau baru nak bagi tahu aku yang kau nikah pukul 3. Hari ni yang dalam kereta sekarang aku tengah tunggu kau, kau baru nak bagi tahu yang kau nikah pukul 3. Lepas tu kau nak make up pukul 5.30 pagi. Daripada bulan 11 kau booking aku, kenapa kau tak boleh nak bagi tahu yang kau nikah pukul 3? Lepas tu alasan dia, sorry chat, sorry akak, dia salah tengok. Alasan dia sebab salah tengok chat. Aku tinggal anak aku daripada pukul 4 pagi, gerak daripada Melimau nak ke Pokok Mangga tempat kau. Ambil masa 40 minit. Okey, aku tak kisah pasal duit minit. Yang aku kisah tenaga, dan aku rasa macam aku ni dipermainkan. Kau faham tak? Aku tahu mua aku ni sebagai mua yang sendu, maksudnya mua yang tak ada kejaya sangat, orang tak pandang sangat pun. Ya, aku tahu tak famous. Tapi jangan buat macam ni weh, jangan buat macam ni. Orang lain, aku bukan orang hutan yang duduk dalam hutan macam beruk tu. Aku ada anak, ada family, ada suami. Ni, daripada Melimau seorang-seorang bawa kereta pukul 4 pagi, aku cakap kau keluar daripada rumah nak pergi kat kau, semata-mata nak make up kau sebab kau tak bagi tahu aku yang kau nikah pukul 3. Habis sekarang kau nak expect aku diam ataupun tak apalah akak balik je. Lepas tu tanya, so akak datang tak petang make up? Memang tak datang lah, slot petang dah ada orang dah. Orang nak dinner, nak pergi dinner, aku dah ada slot. Takkan aku nak cancel orang tu semata-mata untuk sebab kau salah kau sendiri? Tolonglah kepada pengantin ataupun siapa yang nak make up nikah ataupun sanding, tak kisah. Korang tolong alert setiap satu inci wala apa pun korang tempah. Jangan menyusahkan orang. Kau tak tahu orang tu mengharapkan duit order daripada kau ke tempahan dari kau. Lepas tu kau cancel. Yang kes ni bukan cancel. Yang ini tak tahulah aku nak cakap aku yang tak alert ke.